Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua itu mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Qadim talaban mufassiruna fil hurufil muqatta'atul lati fi awali suri atau fi awali suari. Sungguh telah menerima beda pendapat ahli tafsir di dalam huruf-huruf yang dipotong, allati yang fi awali surati, di dalam permulaan segala surah. Intinya ahli tafsir di dalam huruf-huruf potongan alif, lam, mim itu beda pendapat dalam penafsirannya. Ulama mana yang dimaksud oleh Ibnu Katsir rahimahullah? Ulama salafus saleh. Adapun ulama Qolafiyah silakan saja. Tetapi di dalam memegang teguh kita utamakan ulama salafus saleh. Seperti Yasin, Yasin. Ulama salafus saleh enggak berani karena ayat mutasyabihat. Ulama Qolafiyah banyak, Yasin itu nama Nabi Muhammad. Makanya ada qasidahnya ala Yasin. Ada Yasin ya insanu, ya yaknya pemanggilan hakunil, ya insanu, insan disingkat digabungin Yasin. Ini kata ulama Qolafiyah. Ulama yang sesudah 300, 400, 500 hijrah ke bawah. Ada ya Sayyidal Mursalin, ya Masin, ya Sayyidal Mursalin, disingkat Yasin. Nah ini sama alif lam mim juga banyak pendapat para ulama salafus saleh. Tinggal kita ngambil kaidahnya. Kaidahnya adalah iza ta'arada fatawa wal musannifu kutimal musannifu. Apabila ada benturan fatwa di dalam kitab-kitab mu'tabaro, kitab mu'tabaro, kitab mu'tama, hal tafsir, hal fatwa, kutimal musannifu, maka dahulukan yang ngarang kitab musannif. Jadi tanda menghormati kita ngaji kitab, kita hormati pengarang kitab ini Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita ambil yang paling kuat. Kaidahnya seperti itu. Kalau kita enggak paham kaidah, pasti kita ngambil yang ini boleh, yang ini boleh, ini boleh. Penghormatan kita ngaji kepada yang ngarang kitab, otomatis kita utamakan, kita dahulukan fatwa yang ngarang kitab. Faminhum maka dari sebagian ahli tafsir bersebagian man qala ya, ada seorang ahli tafsir ya mimma tataro mimma tataro Allah bi ilmihi, menetapkan Allah aja yang maha mengetahui. Ini katanya kafir. Qaraddu ilmana, maka mereka mengembalikan ilmaha, itu ilmunya, itu pengenalan alif lam mimnya. Jadi Allah aja terserah, kalau yang mau tahu. Kata sebagian ahli tafsir. Walam yufassiruha, dan mereka enggak berani menafsirkannya. Enggak berani. Karena ayat mutasyabihat. Ini pendapat terkuat. Jadi sendiri ini pendapat terkuat. Kenapa? Karena ditukil sama ahli kitab yang ngarang ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang lain buat perbandingan menambah ilmu kita supaya kita semakin legowo, berbeda di dalam kebersamaan. Tidak menyalahkan orang-orang atau ulama-ulama. Kita udah tahu, kita ambil yang paling kuat. Tapi sikap di hati kita jangan menyalahkan, intinya berbeda di dalam kebersamaan. Selama rukun Islamnya lima,
selama rukun imannya 6, walaupun beda pendapat, tetap itu saudara kita. Jangan kali-kali kita ghibah, kita hujat, apalagi ulama salafus saleh. Akawal Qurtubi di tafsiri telah mengkaitkannya ini Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi. An Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar. Wa Umar sahabat Umar, wa Utsman sahabat Utsman, wa Ali sahabat Ali, wa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhum dan sahabat Ali sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Jadi dari sahabat pun enggak mau nafsirkan itu alif lam. Wa qala wa amiri Syakbi atau Syu'ba wa Sufyanu Tsauri wa Rabi bin Husaimu wa Qarau Abu Hatib bin Hubban. Dan telah berkata juga sama kayak di atas, enggak berani nafsirin siapa Amir Syakbi atau Syu'ba. Imam Sufyan Tsauri mustahid, cuman sekarang mustahidnya sudah hilang. Imam Sufyan Tsauri termasuk mustahid dulunya. Wa Rabi bin Husaim dan Rabi bin Husaim. Fakarau dan memilih juga Abu Hatim bin Hubban, Abu Hatim bin Hubban. Wa minhum yang kedua diantaranya lagi para ahli tafsir man fasarohat. Seorang menafsirkannya itu alif lam mim. Waqtalafa haulahi fi maknaha dan mereka beda pendapat di dalam maknanya itu alif lam mim. Faqala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama. Maka berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia termasuk qira'ah sab'ah, termasuk yang ditunjuk sama Nabi daripada pembacaan qira'ah di dalam Ibnu Katsir juz 4 pembahasan tentang surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Bukhari dikatakan disuruh kita dalam pembacaan qira'ah itu Nabi daripada pembacaan qira'ah di dalam Ibnu Katsir juz 4 pembahasan tentang surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Bukhari dikatakan disuruh kita dalam pembacaan qira'ah itu diantaranya Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Apa kata dia tentang alif lam mim? Innama hiya asma'u suri atau suwari. Sesungguhnya alif lam mim itu adalah nama-nama surah. Kata Abdurrahman Zaid bin Aslam. Kalau ada yang mengatakan alif lam mim itu nama surah, silakan. Ada dalilnya. Saking legonya Ibnu Katsir seperti itu. Semua pendapat-pendapat digabung sama dia. Enggak memihak kiri kanan. Kita yang ngaji pun seperti itu. Teruslah kita belajar. Terus kita ulang-ulang. Semakin kita punya ilmu, semakin kita legowo kepada sesama muslim, tidak ninggulin fanatik. Apalagi menjadikan murid-murid kita fanatik, harus ikut sama saya, orang lain jangan ikut. Itu bumerang bagi kita. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu bahaya besar. Qala al-alamatu Abu al-Qasimi Mahmud ibn Umar Zamakhari fi tafsirihi. Qala berkata al-alama Abu al-Qasim Mahmud bin Umar Zamakhari di dalam tafsirnya apa walaihi itbaqul asari dan baginya mengikuti kebanyakan. Yaitu bisa jadi ngikutin ini alif lam mim nama surah. Wa naqalau an Sibawaihi dan telah menukil keterangan dari Imam Sibawaih, seorang ulama ahli halat. Imam Sibawaih yang terkenal 1001 malam di Irak, guru besar di Irak. Imam Sibawaih sampai-sampai ada orang yang mimpi beliau ditanya sama malaikat man rabbuka, dibalikin lagi sama Imam Sibawaih. Manyaman apa? Malaikat gak bisa jawab.
Ya Allah, ini orang ditanya malah balikin. Apa kata Allah, dia hambaku, enggak usah ditanya. Nah ini imam dibawa. Anau nasu alaihi bahwasanya belum menerangkan waya tadidu lihada, memperkuat keterangan ini. Mana lima waroda fi sahihaini, di dalam keterangannya hadis Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u, beliau membaca fi salati subuhi, di dalam salat subuh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u, beliau membaca fi salati subuhi, di dalam salat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jum'ah, alif lam mim as-sajadah wa hal ata 'alal insani, yaitu baca alif lam mim as-sajadah. Nah, korenah tafsirnya, karena menyebutkan kata ain, kata khusus, itu jadi dalil. Disebutin alif lam mim sajadah, oh berarti alif lam mim nama surah, begitu. Harusnya yaumal jum'atil baqarah, begitu. Tapi enggak disebutin baqarah, alif lam mim as-sajadah, maka menjadikan dalil nih hadis, oh ternyata penyebutan alif lam mim itu adalah nama surah. Kata siapa?